Merasa janggal, Deddy Corbuzier komentari proses penangkapan Saiful Jamil. Deddy Corbuzier turut mengomentari penangkapan Saiful Jamil yang berlangsung dramatis di jalur busway. Melalui akun Instagram pribadinya, Deddy Corbuzier membagikan ulang video detik-detik Saiful Jamil diamankan oleh polisi. Percayalah video fullnya, ada ngomong tembak, kalau enggak salah, saya pribadi tidak suka dengan Saiful Jamil atas kelakuannya, tulis Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier merasa ada yang janggal dengan cara polisi saat mengamankan mantan suami Dewi Persik tersebut. Bahkan suami Sabrina Khairunnisa itu menyamakan dengan aksi begal. Cuma ini polisi atau rampok yang ditangkap aja ketakutan, enggak percaya ini polisi. Lucu kan? Tambah Deddy Corbuzier. Saking geramnya dengan aksi polisi tersebut, Deddy Corbuzier menyarankan agar polisi yang bertindak arogan itu turut menjalani tes urin seperti Saiful Jamil. Saiful dites urin katanya negatif, boleh sekalian oknum polisi yang di sana dites juga gak? Tanya Deddy Corbuzier. Mengakhiri unggahannya, Deddy Corbuzier menyindir bahwa aksi polisi yang menangkap Saiful Jamil itu seperti anggota SWAT. I just wonder pengguna narkoba cara nangkepnya gini ya. Keren, wih, kayak anggota SWAT di film India, ujar Deddy Corbuzier.